Halo guys, hari ini aku ada di The Janggeung Park, tempat syutingnya film-film Korea zaman-zaman kerajaan. Yuk kita gaspol ke dalam. Ini guys, aku ada di patung-patung tiga dimensi yang nyata. Ini pemain-pemainnya yang ada di film kerajaan-kerajaan gitu. Sepanjang jalan guys, patungnya itu. Jadi buat kalian jangan lupa ke sini kalau misalnya ada liburan ke Korea, mampir dan kunjungi. Ini guys, lokasi syutingnya Jewel in the Palace. Tahun 2003 sampai 2004. Terus film Sindon 2005 sampai 2006. Ini lokasi syutingnya ya, film-film ini ya. Nah, ini juga ini. Ini juga ini. Banyak sekali guys. Ternyata di sini ini tempat syutingnya film-film kerajaan Korea ini. Untuk tiket masuk ke sini sih harganya 9.500 won. Ya kurang lebih 130.000 lah Indonesia. Di sini itu pengunjungnya cukup ramai meskipun COVID. Ini guys, lanjut lagi kita. Buat teman-teman pasti udah pernah nonton nih salah satu film-film yang aku sorot nih. Kalau aku sih nggak mengikuti juga sih, jadi kurang tahu ya. Tempatnya keren banget nih. Banyak sekali guys. Guys, kita lanjut ke atas. Halo guys, ini atribut-atribut untuk syuting-syutingnya film-film kerajaan. Tuh baju-bajunya tuh. Halo guys, nih aku di dalam kerajaannya, pemandangannya. Keren sekali guys. Yuk kita lihat ke dalam lagi. Ini posisinya di dalam istana, itu kursi kerajaannya.
Yuk guys, kita keliling lagi ke atas. Lokasi syuting pasarnya ini, bro. Ini guys, saya ada di tingkat ke-6. Ini posisi view-nya ini. Keren sekali guys. Jadi kalau kalian berkunjung ke sini, kalian nggak usah takut kelaparan. Di sini juga tersedia kafe dan tempat makannya. Itu dia di sana. Pemandangannya benar-benar luar biasa, guys. Ini properti-properti yang digunakan mereka untuk syuting ya, guys. Kebayang nggak kalian kalau zaman-zaman dulu Korea rumahnya kayak begini? Pasti dingin sekali ya. Ada turis juga, guys. Tapi asal Korea juga sih orang. Ya udah, kita lanjut ke atas lagi, guys. Ini, guys. Ini tempat arena pertandingan kalau di film-film ya. Ini kalau kita sebutnya gladiator versi Korea Selatan. Yuk guys, kita ke dalam lagi, guys. Guys, tadi tempat penjara, kalau ini tempat pengadilan. Nih, tempat penyiksaannya. Yang berbuat salah akan diadili. Ini semua propertinya untuk syuting, guys. Yuk guys, kita keliling lagi. Ini guys, aku lagi ada di dalam penjaranya tempat syuting. Oh, keren ya tempat penjaranya ini. Masuknya ntar gue ambil dari luar. Kayak kandang sapi, bang. Jadi ini semua properti-properti untuk syuting ya, guys. Halo guys, cukup videonya sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel saya. Next saya akan buat video lagi untuk jalan-jalan di South Korea. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, bro. Thank you. Bye-bye.